sabar. Lihat sendiri kan betapa lahapnya anak-anakku makan sama daging sapi segar. Potong tipis-tipis. Bawang yang sudah aku cincang kasar, cukup 2 siung saja ya. Daun bawang aku potong memanjang. Lalu supaya daging sapinya tidak kasar dan mudah dimakan serta empuk, akan aku kasih tepung maizena. Nah, bumbunya itu sangat praktis ya. Aku cuma pakai kecap manis, pakai ABC, lada putih, dan oyster sauce. Ini minyak, aku pakai olive oil buat menumis atau buat mengoseng-oseng. Dan ini adalah tepung maizena atau cornstarch ya, buat ditaburin di daging supaya dagingnya empuk. Nah, ini aku udah kasih tepung maizena ya. Saja secukupnya, lalu kita campur. Ini tanganku bersih ya, aku udah cuci tangan bersih. Lalu kita campur. Kenapa ini ada daun bawang di sebelahnya? Karena aku mau bikin bakwan. Anak-anak dan suami juga suka banget sama bakwan, pemirsa. Aku mau bikin bakwan jagung ya. Nah, ini tuh sudah campurkan, dan aku taburi dengan lada putih ya. Terus tadi sudah aku campurin juga sedikit oyster sauce. Biar bumbunya meresap, lalu kita akan campur-campur. Masukkan wajan, lalu kita tuangkan minyak. Aku pakainya minyak olive oil. Biasanya aku kasih jahe ya, tapi karena kalau ada jahe kan pedes-pedes gitu dan anak-anak itu tidak doyan, makanya aku cuma kasih bawang putih. Harum pemirsa. Dan aku masukin daun bawangnya dulu. Kenapa daun bawang? Sedikit air ya, kasih air sedikit saja.
gampang dan tidak perlu waktu lama. Jadi kita harus ini apa namanya dioseng-oseng terus ya. Aku kasih air biar ladanya masuk gitu ya, tapi ini kayaknya airnya kurang. Aku kasih airnya air panas ya pemirsa ya. Terus apinya digedein saja. Nah, kasih air panas. Masak ini tuh sangat praktis dan enak loh, karena anak-anak suka banget makan ini sama nasi panas. Dijamin sangat empuk. Lalu kita tambahin oyster sauce karena tadi cuma aku kasih sedikit. Kita oseng lagi. Ini masak less than 5 menit ya, nggak nyampe 5 menit ya, sudah matang dan ini udah. Apinya aku pakai api yang sangat gede ya, soalnya kalau masak apinya kecil dagingnya jadinya alot. Nah lihat sudah matang, nggak perlu dicukup, sudah matang pemirsa. Sudah matang nih, kita cobain ya. Banget empuk sekali. Aduh, satu deh. Minum lagi buat mama aja. Come here. Come. Right? Open your mouth. And I'll have my bed. Eat the beef. How is it? Enak banget. Dagingnya tuh benar-benar empuk ya. Jadi sangat gampang, tidak ribet ya. Enak, anak-anak tuh suka banget. Bye.
Video amatiran, rekamnya pakai video, pakai video, rekamnya pakai HP. Ada kamera, cuman apa? Entah sayang, nggak telaten kalau pakai kamera, jadi pakai HP saja. Nah, tak campurin saja ya, taruh di sini ya. Kalau ngeliat anak-anak makannya tuh lahap. Even you call me, please cover your mouth. Wait, it's very hot, sweetie. No finish, don't worry, still a lot. Kayaknya mami gak bakalan kebagian ini. Untuk pemirsa, nah, biasanya aku rebusin brokoli juga ya, tapi lupa. Ini keburu lapar. Anak-anak keburu lapar. Tadi maminya dari tadi sibuk melulu, banyak kerjaan pemirsa. Tuh nasinya udah mau habis ya. Tuh. Kelihatan enggak? Bentar ya. Nasinya udah mau habis. Abisnya nasinya habis duluan. Anak dua-duanya pada batuk. Ini please kok belum mau. Anak ya biasa ya, kalau satunya sakit pastinya satunya tertinggal ketularan. Segini banyak ya, dicampurin ke dagingnya ya. Tadi itu udah ronde pertama, ini ronde kedua ya. Anak-anak lahap banget kalau makan sama ini. Sabar. Lihat sendiri kan betapa lahapnya anak-anakku makan sama daging sapi. Makan barengan pemirsa, karena suami hari ini gak makan di rumah ya, jadi aku makan bertiga sama anak-anak. No fighting. Anak dua aja berantem. No fighting please. Come on. Pemirsa, terima kasih yang selalu setia mengikuti channelnya Wong Apak dan selalu menonton video-video Wong Apak. Terus pemirsa, jangan lupa ya berikan thumbs up bila Anda suka dengan video saya, dan jangan lupa selalu ikuti video kabar ngomongnya lantun kayak orang mabuk. Oke deh, terima kasih semuanya. Aku tak makan dulu ya, sekarang giliran aku makan. Ketemu di video-video berikutnya. Salam Wong Apak, nek orang ngapak ora kepenak. Oh ya, jangan lupa dicoba resepnya yang sangat gampang, praktis, simple, yaitu oseng daging.